Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya YBWOK37 channel. Nah, kali ini saya kedapatan motor VR Trail ya, dengan masalah tidak ada pengapian ya. Dan di sini saya membantu kawan kerja saya seprofesi, yaitu bengkel juga ya. Ya, kepusingan dengan masalah yaitu tidak ada pengapiannya ini motor ya. Hilang pengapiannya ya. Entah kenapa ini hilang pengapiannya. Dan di sini kabelnya sudah diacak-acak ya. Sudah berantakannya begini ya. Dan di sini saya dipanggil untuk mencari permasalahannya. Oke, pokoknya simak terus ya video dari saya. Semoga oke guys ya. Sekarang saya akan coba tes ya. Apakah benar atau tidaknya ya, tidak ada pengapiannya. Sekarang saya kontak ya. Oke, dan di sini coba ya, ternyata benar sekali guys ya, nggak ada pengapiannya ini. Oke, selanjutnya saya pengecekan bagian kabel. Oke guys ya, nah sekarang ini saya akan coba pulsernya ya. Coba pulsernya menggunakan tes lampu LED ya, tes lah ya. Oke, ternyata ada ya, nyala ya. Oke, lanjut ke bagian spul pengapian ya. Sini ada warna merah strip hitam ya, dia ada di tengah nih soketnya nih ini ya. Nah ini dia, bagus. Oke bagus ya, sekarang kita lihat di bagian soket-soket si dia ini ya. Di sini ada hijau 2 ya, di sini ada merah strip hitam ya, atau hitam strip merah ya, dan yang satunya lagi ada di apa nih, hitam strip putih ya, dan biru strip putih ya. Ini pulser ya, biru strip putih pulser. Ini spul ya, pengapian ya, DC ya, dan hitam strip putih ini kuil. Lari ke bagian kuil, tapi di sini nggak ada pengapiannya guys ya, nggak keluar katanya. Ini kenapa ya? Coba ini bagian masanya, ini kita lepas dulu nih kabel hijaunya ini ya. Katanya sih nggak ada skrunya ini, tapi di sini double ya. Tar, saya lihat dulu jalurnya. Oh ini ke aki ya. Oke, kita tes dulu nih di bagian sini nih ya, apakah mengeluarkan percikan ya, di bagian coil ini ya, apakah mengeluarkan percikan strum atau tidak ya. Terus kita coba lepas dulu. Aduh, agak susah nih. Oke, sekarang saya akan coba ya menggunakan tes fan buatan saya ya. Nah, sekarang saya tempelkan ke bagian masa ya. Oke, masanya yang ini saja ya.
kita tempelkan aja ya ke sini ya. Ini kabel massa ya. Hijau ini kabel massa ya. Yang hijau ini kabel massa. Oke. Coba saya tempelkan sini. Katanya si motor ini enggak ada apa namanya? Kelistrikannya hilang ya di bagian pengapian. Oke, sekarang saya coba. Saya engkol ya. Kadang ada kadang enggak ya guys ya. Coba saya ulangi lagi, ternyata tidak ada ini guys. Iya enggak nih. Oh ada ya. Sekarang saya akan mengecek bagian kabel ya satu persatu ya, apakah strumnya ini apakah di bagian kabel ini ada yang terputus atau tidak ya. Kita cek. Aduh, ada bayi, ada anak kecil nangis lagi ya. Caranya kita menggunakan aki ya, seperti ini ya aki ya. Ya, aki ini kita gunakan untuk mengetes kabel satu persatu. Oke, saya pasang dulu ya. Oke ya, aki sudah saya pasang dan ini kabel buat pengetesan ya. Di sini sudah saya sambungkan ya. Salah ini. Ini yang aki langsung nih, saya lupa nih ya. Nah, ini kabel aki langsung ya. Ini yang plus. Oke ya, jadi cara ini untuk mencari kabel yang terputus ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung menggunakan alat-alat canggih ya. Oke, sekarang bagian CDI-nya saya copot ya. Saya copot ya. Jadi nanti ini bagian kabel satu persatu ini saya akan cek ya, apakah kabel ini normal atau tidak ya. Jadi ketahuannya dengan menggunakan test pen ya. Mana test pen buatan saya ini ya. Oke, saya lepas dulu ya di sedianya ini ya. Oke, sekarang saya coba dulu di bagian warna kabel hitam strip putih ini yang ke kuil ya. Nah, ini sudah saya colokan ya. Aduh, jatuh lagi. Ini tangan saya ini megang HP ya, sorry ya. Aduh. Oke, ini sudah saya colokan. Sekarang saya coba ini satu kemasa ya. Satu kemasa. Yang satunya lagi ke bagian strum ya. Nah, ini kalau kita ke bagian masa ini kecres ya. Nah, ini ya. Oke. Saya masukkan ke bagian sini ya. Ini ke bagian masa tapi salah. Nah, ini dia. Kita colokkan dulu ke sini. Oh, ini strum ya. Ini strum ya. Ini bagian strumnya ya. Aduh. Nah, ini dia, sudah saya colokan ini ya. Ini dari strum aki ya, yang warna merah ini. Dan ini sudah saya tempelkan ya. Nih, sekarang kita coba ke bagian masa. Oke, ternyata nggak nyambung ya. Nggak nyambung guys. Nah, ini kabel masanya nggak nyambung ya. Ayo, kabel masa, kabel buat ke kuil ya. Ternyata ini enggak ada strumnya sama sekali ya. Kita coba langsung ya. Nah, ini dia. Enggak nyala ini. Nah. Oke ya, saya tempelkan saja biar langsung ya, biar tahu ya ke plus ya. Ke min ya, ke kabel min. Nah, ini kabel jumperan kabel tester saya ya. Nah, ini kabel tester ya. Nah, ini saya coba dulu di sini. Mana sih kabelnya ini? Loh, kok nggak nyala ini mah? Tadi nyala punya saya guys. Wah, jangan-jangan tadi kena kuil ya? Terputus ya guys ya? Oh tidak. Wah, ternyata rusak lampu saya guys. Oke, saya ganti ya dengan menggunakan ini saja. Ini guys ya. Saya tempelkan sini. Kita coba ya, ini nyala ya. Coba gini.
Ah, ini nggak nyala nih. Ya, ini nggak nyala nih. Seharusnya ini nyala ini. Nah, ini ya, nih. Ini ya. Seharusnya ini nyala ini. Coba saya tempelkan ke sini. Ini nyala. Nah, ini nyala ya. Ini nyala ya. Nah, ini nyala ya. Nah, ya. Tapi di bagian sini nggak nyala. Nah, ini nih. Nggak nyala ya. Oke, sekarang saya coba jumper ini ke oke, bentar. Yang ini ya. Yang kabel putih hitam strip putih ini saya akan langsungkan ke bagian kabel coil ini ya nanti ya. Oke, sekarang saya lepas dulu. Nah, oke guys ya. Ini saya coba seperti ini saja ya. Jadi yang kabel hitam strip putih ini saya tidak gunakan ya. Saya tidak gunakan ya hitam strip putihnya ini ya. Nah, jadi ini nanti yang ini kita langsungkan ke bagian coil yang ini ya. Nah, ini ya. Saya colokkan sini ya. Nah, ini ya. Saya colokkan ke sini ya. Biar langsung ke coil ya. Oke, ini ya. Sudah saya sambung seperti ini ya. Soketnya sudah saya pasang ya ke CDI, dan ini kabelnya sudah saya sambung buat coil. Sekarang kita coba ya. Kita coba ya, apakah coilnya sudah mengeluarkan api atau tidak.